Oh, cuma ti iblis. Bukan kata hok iblis. Nawak kata iblis. Iblis duk dalam hati kita lagu mana nak katak dia? Kalau orang curi kita katak dengan kayu. Kita katak dengan cota. Tapi kalau iblis nak katak lagu mana dia? Winna patawa dia tak leh. Pas lagu mana? Kita tapa dengan tasbih kita. Subhanallah, ping bucing. Macam lagu tu lah perasaan dia. Kedelapannya mengekal ke akal zikir dengan lidah. Hidup dengan zikir. Lidah biar ada semacam. La ilaha illallah ko. Allah Allah ko. Selawat ko. Subhanallah. Alhamdulillah. Wallahu akbar. Nah, ikutlah. Gapo-gapo dia pun. Hak penting sentiasa menyebut Tuhan. Maka apabila nak suruh sentiasa menyebut Tuhan. Maka kita kena ada alat untuk zikir. Supaya nak masuk juga, dia ada alat dia. Dia ada kuali, dia ada puyuk, dia ada sodek, dia ada gapo. Itu alat untuk masuk. Alat untuk beki ada spana, playa, screwdriver. Itu alat untuk beki. Alat untuk buat rumah, dia ada pulak. Toko, paku. Maka tak suka dia orang. Kalau kita nak buat rumah, tiba-tiba mari melenggar. Tak bawa alat gapo dia. Pakcik nak mari buat rumah? Pakcik nak mari rumah. Tak bawa gaji, tak bawa apa. Duh. Eh, pakcik nak buat dengan tangan. Kau lagu mana? Paku ke apa dia tak ada kau alat-alat untuk nak menukarnya. Tidak hari ni nak mari menukar. Kau nak mari menukar? Hai, saya tak nampak lagi pakcik nak tukar dengan apa. Pakcik ni ahli sihir kau ke apa dia ni kata. Eh, tak pakcik nak mari menukar? Tidak kau suka dia orang. Maka kita apabila nak berzikir. Alat-alat untuk berzikir ada ke tak? Oh, tak ada alat untuk berzikir. Hai. Betul, kau serius kau tak demo nak zikir. Ha, serius. Mana alat-alat zikir sebeh-sebeh kau? Oh, tak ada. Oh, berat, penat lah buat kerja aku ni. Ha, maka kalau orang nak zikir, kena pakai sebeh lah. Bo nak zikir 10, boleh tangan. Cerita zikir 14 ribu eh. Dengan tangan aku mana? Sipu tangan kita. Eh. Jadi ada alat. Orang-orang tasawuf, buat satu alat dipanggil tasbeh. Tasbeh ni dia panggil cemeti iblis. Oh, cemeti iblis. Bukan kata hok iblis. Nawak kata iblis. Iblis duk dalam hati kita lagu mana nak katak dia? Kalau orang curi kita katak dengan kayu. Kita katak dengan cota. Tapi kalau iblis nak katak lagu mana dia? Winna patawa dia tak leh. Pas lagu mana? Kita tapa dengan tasbih kita. Subhanallah, ping bucing. Macam lagu tu lah perasaan dia. Alhamdulillah kita sebut nama Tuhan ni satu tamparan yang hebat bagi iblis. Nah. Maka kalau nak mengekalkan zikir kena ada alat-alat dia. Sekurangnya alat-alat tasbih kau segapo mengingatkan kita untuk berzikir. Ha, tok sebeh mana-mana, bawa semacam tasbih supaya kalau ada masa kosong kita berzikir. Masa duk kecek dengan orang tak boleh nak berzikir, tak payah apa. Oh, saya subhanallah. No, walhamdulillah wala ilaha illallah. Tak payah apa kecek lagu tu. Kecek macam biasa, ada masa kosong, ha, kita berzikir. Nah, sebut nama tu. Dan dengan hati, zikir dengan lidah, zikir dengan hati. Lidah ni berzikirlah gapo-gapo. Hal hatinya biasa orang zikir Allah Allah. Biasa hati orang zikir Allah Allah. Allah Allah dari hati. Dia tak bunyi dari hati. Ha, zikir. Macam hadisun nafsi percakapan hati. Supaya apa? Supaya hati kita sentiasa ingat ke Tuhan. Kena sebut nama dia. Kerana standardnya, tanda seorang itu ingat kepada sesuatu benda, dia akan duduk sebut benda tu. Khabar-khabar mari cuik. Bila anak akan nasi kabu? Duduk sebentar. Ain. Bila anak akan nasi kabu? Teringat benar dah tu nasi kerabu, pas curik, pas sebut, pas sebut, pas sebut, pas sebut lagu tu. Anak benar dah tu demo tu. Kata tunggu kat sebentar. Betul-betul curik pulak. Bila janji nak makan nasi kerabu? Ah, sudah kawan ni, sudah. Nak benar dah tu. Teringat benar dah tu nasi kerabu. Ah, maka kita nak tunjuk kita teringat tu. Hey. Kadang-kadang ada orang teringat, dia tak sebut pun ada juga. Tapi dalam hati, gep, 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 tak sebut semacam. Nah, tak sebut nak nasi kerabu tapi... Dek mai mm. Ya tak saya sebutlah kiasan saja. Maka begitu juga apabila kita teringat ke Tuhan, ada orang tak sebut tapi dari hati gap gap.
Tak ada istilah tak sebut tapi tak ingat, ambo ingat ke? Ingat tapi tak sebut. Kadang-kadang dia sebut dengan lidah, kadang-kadang dia sebut dengan perbuatan dia. Wano demo ni berjuruh sangat eh. Perangai demo penuh dengan akhlak. Perbuatan demo mengingatkan Allah. Perbuatan demo tu tanda demo ingat Tuhan dah. Demo tak menipu orang. Jolok dah tu. Kalau demo perbuatan demo tak ingat Tuhan, nescaya demo akan menipu orang. Demo akan buat kenak kat orang. Maka apabila perbuatan tu ingat Tuhan, kita tengok dia pun, Allah. Perbuatan demo ni ingat Tuhan semata-mata. Dengan perangainya, dengan akhlaknya ke apa dia, maka kita ingat Tuhan dengan perbuatan. Dengan lidah pula sebut kebesaran Tuhan. Kalau kecek dengan dia agak sebut kehebatan Tuhan. Dia buat biasa, tapi ujung jatuh dia, eh nampak pisau Tuhan. Ni kita ujung jatuh buat nampak pisau kita. Oh tak jadi apa tu. Oh tu bukan kecek tajuk Tuhan tu. Kecek tajuk muka lain. Sekali pun kita kecek bak dunia. Kita kecek bak dunia, bak goni, bak goni, waktu bak goni ni. Tapi akhir sekali nampak pisau Tuhan. Oh besar Tuhan nampak. Ada orang kecek akhirat, kecek agama, kecek agama. Tak nampak pisau Tuhan, nampak pisau dia. Nih, muka dia bijak mengaji ke? Nampak ke pisau? Pas kita mengaji ni tujuan gapo? Kita kecek tujuan gapo kalau tak nampak kebesaran Tuhan. Nih. Dari hati kena ada semacam kebesaran Tuhan, ada semacam sebut nama Tuhan. Allah, Allah. Lalu ni hati kita selok ni. Cuma jamuh ke hati kita, ada bunyi gugup Allah. Ada bunyi Allah gugup. Senyak selok mati lama tu. Sebagaimana tubuh kita, kalau tak pergi makan 3 hari, dia akan mati. Begitu juga lah hati kita, kalau tak pergi zikir, dia akan mati. Nah, kita lah ni duduk besar ke tubuh kita. Makan nasi tak talak, minum air tak talak, goni tak talak, mandi pakai sabung, cara ke tubuh kita. Tetapi roh kita, sedekah apabila mati, tubuh ni kalau comel-comel kita cara ni, kita akan bubuh dalam kubur. Hancur lebur dengan dalam kubur lah kata. Lepas kita gimana? Kita yang berjalan tu. Nyok, 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 nyok berjalan lah kita. Tapi ada orang tak cara nak jalan jumpa dengan Tuhan ni, tak ada orang cara. Dia panggil roh. Sebab tu orang kena cuci makan ni. Maka roh makan apa dia? Ha ni yang makan zikir. Dia makan ilmu, dia makan makrifat. Ha ni, makannya dia. Nah. Lidah sedang hati seperti yang telah tersebut bicara zikir itu pada bab yang keenam. Kita ngaji dah dulu. Lagu mana nak zikir? Zikir lidah boleh, zikir hati boleh. Nah, maka adalah kumpulan-kumpulan zikir. Ahli-ahli, pakar-pakar dalam nak bab zikir. Sebagaimana ada pakar dalam wak rumah, dalam masuk, dalam gapo, maka dalam zikir dia ada ahli dia. Kalau bukan ahli dia, jangan duk tanya. Jadi berkubal tu banyak daripada hak betul. Nah, ni bukan ahli zikir pun tanya. Muka dia ngaji agama ke? Okay? Profesor dah berkapa dia apa semua. Ambo nak tanya dia. Tanya dia ahli ke duk bab zikir. Tak tahu ambo nampak macam tak zikir dia, tapi nampak tak tahu berkali nampak macam panda api yuk ada atas kepala. Eh jangan nak tanya yang kubai habis. Berkubai hanya lah. Nah. Oh, supaya kita lah pergi hospital. Nampak panggil doktor. Dia tanya doktor. Oh maaf, hamba bukan doktor pakar telinga. Demo sakit telinga. Hamba sakit telinga doktor. Hamba pakar tulai. Tak boleh nak jawab je soalan demo ni. Bahagia tulai hamba. Daripada awas. Tulai ayah, tulai ikan. Hamba mengkaji belakang. Tu kerja hamba. Bak telinga kamu tak reti, orang telinga kamu tak reti, kena tanya pakar telinga. Tu sama doktor. Dia ada pakar-pakar dia dah. Maka orang agama jangan mudah. Ni kita orang awal pakai nampak ustaz tu kat pegang tangan dia nak tanya ustaz. Nak tanya bahagia kau ni, tanyalah ustaz lah kapa dia lah macam-macam ni. Orang bukan pakar jangan duk tanya, betul kubah habis.